Palace play. That is lovely from him. Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentau.com. Di video ini saya ingin membahas game yang pasti semua orang sudah tahu, game sepak bola, yaitu eFootball 2023. Salah satu game yang dihina atau lebih tepatnya mengecewakan bagi para fans gamer bola pada tahun 2022 lalu. Tapi di awal tahun 2023 ini, Konami sudah memberikan beberapa update yang saya rasa bisa sedikit menolong masa depan game ini sendiri di kemudian hari. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. eFootball adalah game sepak bola yang dikembangkan dan diterbitkan sendiri oleh Konami dan tersedia di platform Windows PC, Xbox, PlayStation, serta di mobile device iOS dan Android. Game ini sudah mengalami beberapa perubahan dari yang namanya Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, dan pada tahun 2021 berubah menjadi eFootball. Walaupun berubah nama, tetapi karena pada dasarnya ini adalah game yang setiap tahun itu berganti, jadi di setiap seri mudah diingat berdasarkan tahun dirilisnya. Dan kalau menurut saya sendiri, seri game bola besutan Konami yang paling fenomenal adalah Pro Evolution Soccer 2013. Mungkin beberapa dari kalian juga setuju dengan pendapat ini. Yang paling mengecewakan adalah seri yang sudah berganti nama menjadi eFootball 2022. Kenapa paling mengecewakan? Ya, kalian para fans tahu sendirilah. Konami benar-benar merubah konsep gaya permainan yang sangat banyak dari seri sebelumnya. Kalau kita lihat perkembangan dari Winning Eleven sampai Pro Evolution Soccer itu menjadi lebih baik dalam arti gameplay mekanisme, visual grafis, konsep permainan, kontrol permainan. Tetapi pada eFootball 2022 ini, semua menjadi semakin buruk. Saya sendiri juga bertanya-tanya, kenapa Konami berani mengambil langkah kerugian seperti ini? Dan eFootball 2022 itu bukan game demo atau trial game, melainkan full game yang diberikan kepada gamer sepak bola. Dan sejak saat itu para fans semua setuju untuk menghujat game ini. Tapi pada 2022 akhir, di bulan Desember, Konami sudah memberikan update terbaru untuk versi di tahun 2023. Nah, di sini saya mulai merilik lagi dan mencoba eFootball versi 2023. Menurut saya pribadi, gamenya cukup lebih bagus daripada versi 2022. Ya, walaupun masih jauh jika dibandingkan dengan seri Pro Evolution Soccer. Untuk melengkapi pembahasan kali ini, saya akan mencoba membahas semua detail perbedaan konsep cara bermain yang ingin Konami berikan. Dan konsep pembaruan ini dimulai dari eFootball 2022. Sebenarnya pada tahun 2021 itu namanya sudah eFootball 2021, tapi masih menggunakan konsep bermain seperti Pro Evolution Soccer. Masih ada nama PES di belakang eFootball. Nah, supaya lebih mudah perbandingannya saya sebutkan saja PES 2021 dan eFootball 2023. Karena kedua seri mewakili perubahan game terakhir di masing-masing seri game sepak bola milik Konami. Melalui eFootball, Konami ingin memberikan pengalaman bermain game secara online, bukan lagi game yang bisa dipertandingkan dengan teman bermain secara langsung atau offline. Sebenarnya bisa saja digunakan untuk pertandingan versus secara langsung dan offline, tetapi karena tim yang disediakan dan tipe gamenya itu terbatas, jadi ya kalau main berdua secara langsung pasti bosan karena keterbatasan tim yang disediakan. Hal itu disebabkan karena lisensi tim dari Konami sendiri belum lengkap. Pada PES 2021, Konami memberikan konsep bermain game menggunakan duel tim secara utuh dan original. Semuanya itu original timnya. Kalaupun ingin membangun sebuah tim impian, bisa melalui Master League, dan para pemainnya akan diupdate melalui patch bulanan yang dirilis. Tapi kali ini eFootball di awal game sudah membangun tim impian yang isinya ada pemain-pemain random yang kita dapatkan melalui kartu pemain. Kartu pemain ini bisa dibeli dengan koin atau poin. Koin dan poin ini bisa kita dapatkan dengan cara memenangkan beberapa pertandingan, misi harian, atau beli secara langsung dengan uang. Nah, pada konsep ini sudah jelas, Pro Evolution Soccer itu adalah game tahunan yang berbayar. Tiap tahun kita bakalan beli game baru.
tanpa adanya mikrotransaksi di dalamnya. Sedangkan eFootball bisa dimainkan secara gratis dan tinggal update jika berganti tahun, tetapi terdapat mikrotransaksi di dalamnya. Seperti yang saya bilang di awal, karena konsep permainan ini online, kita wajib login menggunakan akun di platform yang kita gunakan. Dan jangan sampai lupa, karena pada konsep permainannya sendiri kita membangun progres secara berkala. Kita membangun sebuah tim impian, dream team, yang kita grinding bersamaan dengan waktu yang telah kita spend untuk bermain. Semakin sering bermain, maka kita akan mendapatkan tim yang lebih bagus dan juga pemilihan card pemain yang sudah saya jelaskan tadi. Beda dengan PES yang mana kebanyakan secara offline, one on one atau bermain liga lokal bersama beberapa teman dan bergantian. Bermain Master League itu pun tim yang kita pilih di Pro Evolution Soccer adalah tim original. Nah, kalau sudah masuk progress game, kita baru bisa membeli pemain bintang lainnya. eFootball memberikan pertandingan menggunakan tim impian yang telah kita grinding. Ada event leagues yang mana kita masuk dalam event liga pertandingan sepak bola dalam skala global. Ada juga eFootball League yang mana kita bermain liga dengan beberapa divisi, pertandingan persahabatan secara langsung dengan teman yang sedang online, dan yang terakhir ada online quick match, pertandingan dengan pemain acak secara online dalam skala global. Untuk aturan bermain dengan lawan online secara global ini menurut saya sudah bagus, karena kita tidak akan bisa secara langsung nge-pause game. Aturannya sudah seperti permainan asli, hanya bisa dilakukan saat bola keluar lapangan, pelanggaran atau ketika sudah istirahat 45 menit. Waktu pause game untuk kita melakukan gameplay atau setting juga dibatasi, yaitu 120 detik. Waktunya akan terlihat di pojok kanan atas. Waktu ini juga ada ketika akan memulai pertandingan. Dan kalau berbicara gameplay mekanism, grafik, visualisasi, Konami juga benar-benar berubah. Hal ini dikarenakan karena Konami menggunakan engine game yang berbeda dari seri Pro Evolution Soccer, yang mana sebelumnya menggunakan Fox Engine, sekarang menjadi Unreal Engine. Menurut saya sendiri, kenapa Konami merubah game engine dari Fox Engine menjadi Unreal Engine itu karena memang konsep permainannya itu benar-benar 90% online, yang bisa membawa eFootball ini menjadi game kompetitif global seperti Fortnite, Street Fighter, Call of Duty, PUBG, Mobile Legends, dan lain-lain. Tapi sayangnya gamenya jadi jelek, apalagi kalau main di konsol secara online. Jika tidak mempunyai koneksi internet yang lancar, bukan hanya FPS saja yang turun, tapi secara visual akan turun juga. Jadi gameplay ini masih sangat dipengaruhi dengan koneksi internet. Kecuali kita main lokal game, eFootball akan memberikan gambar yang terbaik. Walaupun segi gameplay mekanisme dan visualisasi grafis, AI para pemain juga sudah berkembang, lisensi untuk beberapa tim juga sudah diupdate di seri 2023 ini, dan kalau melihat perkembangan ini, proses evolusi eFootball akan semakin hari semakin baik. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita para fans menunggu game ini menjadi sangat sempurna? Kabar awalnya kenapa Konami menurunkan gameplay mekanisme dan juga grafis, karena mereka ingin membuat permainan secara crossplay di berbagai macam platform dari konsol, PC, hingga smartphone. Makanya kualitas diturunkan dengan pertimbangan game yang bisa dijalankan di mobile gaming. Itulah yang ditawarkan pada seri 2022 lalu. Tapi karena sampai sejauh ini pun tidak bisa bermain secara crossplay, mungkin Konami membatalkan rencana ini. Dan alhasil pada eFootball 2023, secara visual dan gameplay mekanisme menjadi lebih baik untuk yang ada di PC dan konsol daripada saat awal rilis di tahun 2022. Oke, sekarang mari kita bahas controlling cara bermain. Setidaknya ada perubahan dalam mengontrol pemain di lapangan. Contohnya kalau di Pro Evolution Soccer, kita akan menekan tombol kombinasi R1 plus X untuk berlari merebut bola. Tapi kali ini kita hanya pencet satu tombol saja, yaitu tombol X. Kemudian adanya kontrol untuk defense membayangi lawan yang disebut match up. Saya sendiri masih belum begitu menguasai kontrol ini, karena pemain hanya berlari membayangi lawan, tapi arahnya tidak 100% ke arah lawan yang sedang mengiring bola. 80% controlling dalam permainan tidak berubah, sisanya ada kontrol baru dan juga pergantian tombol untuk beberapa kontrol. Tapi dalam menu kita bisa ganti sesuai dengan adaptasi kita yang ada di Pro Evolution Soccer. Sebagian orang akan kesal karena mereka harus beradaptasi dengan kontrol baru, tapi ada juga yang tidak mempermasalahkan hal ini. Kalau saya sendiri, sebenarnya saya suka dengan konsep permainan game bola yang dirubah oleh Konami, khususnya pada konsep
free to play dengan mikrotransaksi di dalamnya, seperti game kompetitif lain. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang setiap tahun untuk membeli game yang sama, hanya berbeda seri tahun rilis. Apalagi ada perubahan minor seperti cutscene sebelum gameplay, pemanasan pemain saat di lapangan, dan juga menu-menu yang fresh. Kemudian game kompetitif itu tidak akan ada akhir, dalam arti selama kita spend waktu dan grinding tim, kemampuan kita juga akan bertambah. Bisa dimastering lebih mudah lah kalau menurut saya. Secara otomatis juga tidak bingung mau main game bola tahun berapa, tinggal melakukan update yang diberikan Konami setiap tahunnya. Tapi jangan salah dulu, beberapa kesalahan atau keanehan dalam game di seri 2022 juga masih ada di seri 2023 ini. Contohnya pemilihan durasi pemain yang sangat terbatas, cutscene pertandingan yang bertabrakan dengan gameplay di lapangan, pemilihan pemain atau formasi saat game plan yang tidak friendly sama sekali, hilangnya nama pemain yang membuat kita bingung sedang menggunakan siapa, dan masih banyak lagi. Secara umum penjelasan saya tadi mengambil referensi dari konsol dan juga PC. Tapi versi di smartphone saya rasa juga samalah, tidak ada perbedaan yang begitu besar kecuali bermain dengan dua orang secara langsung dan offline. Visual grafis dan gameplay mekanisme yang lebih sederhana. Sisanya secara konsep permainan sama. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa developer sebesar Konami tidak memberikan X input dalam game eFootball 2023 versi mobile? Harusnya sih ada, karena game bola adalah tipe game yang butuh kontrol tinggi, jadinya akan lebih mudah dan seru jika menggunakan gamepad. Sayangnya tidak ada dan kita harus pencet-pencet layar smartphone, atau kalau ingin menggunakan gamepad harus mapping. Walaupun sekarang ini gamer bola berpindah ke FIFA, tapi menurut saya suatu saat Konami akan berjaya lagi dengan eFootball yang memberikan konsep permainan yang fresh dan menjadikan game bola menjadi game kompetitif secara online dalam skala global. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan saja tulis komentar kalian di video ini. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.